Dan seperti yang dijangka, manifesto PN untuk Selangor yang sarat dengan pelbagai tawaran turut menimbulkan pelbagai pertanyaan. Dalam kalangan penelisis politik, tawaran itu sebenarnya amat membebankan kerajaan negeri jika dilaksanakan. Nampak seolah-olah banyak apa yang diutarakan itu adalah gula-gula politik lah, untuk memancing undi, kerana mungkin juga ini adalah aspek yang saya rasa mungkin Perikatan Nasional kita terdesak sebenarnya untuk menarik sokongan orang Selangor untuk mengundi mereka dalam pilihan raya umum ini. Dan ini tawaran yang mungkin dilihat boleh menarik rakyat di Selangor untuk menyokong mereka lah, walaupun sebenarnya ia sangat membebankan dari segi ekonomi Selangor itu sendiri untuk sekiranya ini menunaikan hasrat ini. Dan kita tahu kapasiti bantuan ataupun sumbangan daripada kerajaan persekutuan juga mungkin untuk membantu manifesto ini juga tidak ada. Dia turut menyifatkan manifesto PN itu hampir sama dengan manifesto Pakatan Harapan Barisan Nasional BN sebelum ini. Bagaimanapun, track record kerajaan PH di Selangor mengotai janji-janjinya memberikan gabungan itu kredibiliti di kacamata pengundi.